Pasca keputusan PRU yang ke-14, pelbagai telahan dan juga jangkaan dibuat oleh masyarakat. Ada harapan dan pengharapan daripada masyarakat umum tentang bagaimana penambahbaikan akan dibawakan kepada negara ini. Pastinya dalam sektor ekonomi khususnya, dan kita akan melihat pada malam ini bersama di bawah portfolio Kementerian Industri Utama. Dan menemani saya pada malam ini pastinya menterinya sendiri, saya mengalu-alukan, Yang Berhormat Teresa Kok. Selamat datang ke RTM. Apa Hai. Khabar, baby? Apa khabar? Khabar baik. Kita pernah bersama tapi dalam forum yang lebih luas. Dengan panel yang pelbagai. Tapi dan malam ni ramai menonton. Ramai yang menonton. Jadi untuk tujuan itu, sementelahan YB sudah pun menyebutnya, kami mengalu-alukan. Boleh YB ya? Kita berikan ruang kepada penonton bertanyakan pandangan. Ya, silap. Berinteraksi, talian yang bakal kami buka adalah 03-22-82-3043. Anda juga boleh memanfaatkan laman Facebook RTM, Radio Television Malaysia, dan boleh bertanyakan soalan, berikan pandangan di situ. Kementeriannya adalah Industri Utama. Jadi mungkin nanti Yang Berhormat kita akan ulas juga soal penjenamaan baru ini. Ya. Tapi sebelum kita pergi terjun terus kepada portfolio kementerian itu, mungkin dalam konteks YB sebelum ini hadir dari sisi yang lain, opposition. Ya, dan hari ini memegang portfolio ini, satu perjalanan, kerana saya tertarik YB antara beberapa ahli politik saban kali pilihan raya majoritinya meningkat dan banyak sekali. Ya. Apa rahsianya di seputih itu? Saya kerja kuat tau. Kerana kerja kuat. Okey. Ya, betul. PRU yang ke-14 ini, majoriti saya 56,000 lebih. Jadi calon lawan saya itu hilang deposit ini. Itu hanya semata-mata kerana kerja kuat? Ataupun ada saya soal rasa perubahan atau apa sebenarnya? Yang saya rasa ini juga kerana aspirasi orang ramai, khususnya mereka yang duduk di bandar. Mereka memang berharap lihat perubahan berlaku. Kita lihat yang semua kerusi parlimen di Kuala Lumpur, semua kerusi ini dimenangi oleh Pakatan Harapan. Dan ada 3 kerusi parlimen di Kuala Lumpur yang mana calon Barisan Nasional juga hilang deposit. Jadi ini membayangkan ini memang satu sentimen bagi mereka yang duduk dekat bandar. Mereka rasa enough is enough dan mereka mau ubah. Dan sebelum ini YB Teresa banyak memberikan kritik dan saranan kepada pentadbiran sebelumnya. Kini berada di dalam arus perdana itu sendiri. Sebelum dan kini berada di sebelah saya selaku Menteri Industri Utama. Apa bezanya kini bila melihat isu-isu kenegaraan kita? Bagi saya, sekarang saya rasa saya ada kuasa, saya dalam kedudukan yang boleh membawa perubahan dan penambahbaikan. Tapi selama ni, selama saya ni telah masuk penggal kelima, ahli parlimen penggal kelima, sudah tua lah. Bermula awalnya dulu di Ipoh kalau tak salah saya. Kalah di Ipoh. Kali di pertama, kalah di Ipoh. Ipoh Barat. Ipoh Barat. Tapi selama ni tau, saya tak pernah melemparkan apa-apa kritikan terhadap Kementerian Industri Utama. itu menarik untuk kita ulas seketika nanti. Ya, betul. Sekarang saya tengah belajar dan 2 minggu yang lepas saya pergi ke Padang Terap. Itu satu tempat yang yang sebenarnya nak dijadikan Rubber City, Kedah Rubber Getah. City. Saya belajar menoreh Kedah. Selama ni saya baca dari buku dan lihat dalam surat khabar. Kali ini saya ambil pisau dan menoreh kertas sendiri. So new experience lah saya nak katakan. Pengalaman baru. Tadi YB menyebutkan bahawa YB tidak pernah mengkritik sektor ini. Sekurang-kurangnya sektor komoditi. Dan mungkin soalan saya harus mulakan begini. Kalau selepas menang dan dijangkakan, kita tahu nama YB Teresa ini besar dalam kalangan pembangkang kerana lobinya juga cukup kuat. YB Teresa harus punya portfolio. Itu yang dibicarakan. Pada ketika itu, portfolio apa yang mungkin tergambar? Kerana saya ingat ada beberapa kenyataan yang menyatakan bahawa YB Teresa akan jadi Menteri Wilayah Persekutuan dan dinafikan. Jadi YB menjangkakan pada ketika itu portfolio apa yang kalau diberikan oleh? Saya rasa waktu itu saya juga baca online media surat khabar. Dan kata khabar angin kata saya akan pegang portfolio Kementerian Wilayah Persekutuan. Kerana saya rasa ramai orang lihat saya telah jadi ahli parlimen sekarang penggal kelima. Mereka rasa saya sudah tahu banyak tentang Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan. Sudah faham semua. Yalah, ini adalah satu macam kementerian yang paling sesuai bagi saya. Sebenarnya betul jugalah.
Tapi bagi saya, apa perasaan saya sekarang ini ialah kalau kita lihat hutang negara yang begitu tinggi ya, dan juga ekonomi tidak baik, bagi saya, saya memang berhasrat untuk menarik lebih pelaburan untuk masuk ke negara kita, untuk membangunkan negara kita, membangunkan semula ekonomi kita. Saya rasa bagi saya waktu ini saya berharap boleh menyumbang ke arah ini, dan saya rasa ini adalah amat diperlukan lah. Kerana saya sudah hampir 20 tahun di Kuala Lumpur, biar orang lain macam Khalid Samad buat. Urusan itu bagi ke YB Khalid yang akan mengendalikan. Kerana dia selama ini di Selangor, dia tak tahu kepahitan masalah di Kuala Lumpur. Pagi dia buat. Menarik. Itu satu anekdot yang boleh kita kongsikan. Nanti akan ada ramai yang petik dan letak di Twitter. Kenyataan yang berhormat tapi, ini. Tapi saya rasa YB Khalid Samad, dia memang saya rasa saya gembira dia jadi Menteri Wilayah sebenarnya. Dan saya rasa dia boleh menjadi Menteri Wilayah Persekutuan yang mungkin yang paling baik dalam sejarah. Ya, mudah-mudahan. Bercakap tentang ini, apakala YB diminta memegang portfolio industri utama dan kemudian masuk ke pejabat, melihat realitinya. Dahulu banyak kritikan diberikan dari sisi sebagai pembangkang. Kini berada di dalam arus utama itu dan cuba menggagaskan dasar-dasar. Apa perkara pertama yang terbit di fikiran YB apabila memegang portfolio ini? Seperti apa yang saya katakan tadi, selama ini saya banyak mengkritik tentang Kementerian Wilayah Persekutuan. Tapi tak pernah mengkritik Kementerian Industri Utama. Bila saya masuk, saya rasa saya ada banyak sektor yang mana saya rasa saya perlu belajar. Saya perlu belajar dan juga saya rasa agak menarik juga. Dan bila selepas saya pegang jawatan menteri ini, saya baru sedar sektor sebenarnya kalau kita lihat kesemua pendapatan ekspor yang dijana dalam sektor komoditi saya ini adalah 140.3 bilion ringgit pada tahun 2017. Yang angka ni 140.3 bilion ringgit ini maksudnya adalah apa tahu? Dia dia di tangga kedua, nombor kedua dari segi nilai ekspor. Ini bermaksud kementerian saya ini memang sangat penting. Kementerian sektor komoditi memang satu sektor yang menjana pendapatan ekspor, pendapatan untuk negara. Jadi saya memang berharap yang walaupun sekarang harga getah jatuh, harga kelapa sawit jatuh, tapi bagi saya, saya memang berharap dalam beberapa tahun yang akan datang ini, kita bangunkan lagi sektor ini, khususnya bahagian hiliran, downstream, industri bahagian hiliran, dan kita boleh menjana lebih pendapatan untuk negara kita dan juga meningkatkan lagi pendapatan kepada pekebun kecil dan juga para sektor perdagangan dan perniagaan. Apabila YB sudah mula menyebut tentang ini, mungkin kita boleh terus berjejak kepada portfolio ini ya. Kerana daripada apa yang YB sebutkan sendiri dan kita melihat juga beberapa data, sektor ekspor untuk komoditi juga menunjukkan peningkatan bahkan lebih baik daripada ekspor electrical. Elektronik dan elektrikal masih nombor satu. Saya ni nombor dua. Nombor dua, cuma jumlah peratusan perkembangannya nampaknya lebih baik untuk komoditi. Meningkat. Memberikan gambaran bahawa di dalam mengurus tadbir komoditi di bawah pentadbiran lama, they are doing it right. Jadi bagaimana Yang Berhormat ingin melakukannya lebih baik dengan penegasan baru, penjenamaan baru dahulu, perdagangan dan komoditi kini industri utama. Apa yang akan berubah di bawah kepimpinan Yang Berhormat kini? Bagi saya, saya rasa kementerian ini kita nak menuju ke arah yang perkhidmatan yang lebih baiklah. Macam permohonan lesen ke atau apa secara talian dan kita kena memelihara kebajikan pihak yang rakyat yang melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti ini dan kita haruslah lebih mesra kepada mereka yang terlibat dalam aktiviti ini. Aktiviti macam sama ada pekebun kecil, berladang, syarikat besar dan juga pelabur. Saya
kami akan ada lebih dialog lah untuk ini, dan juga kita kena menerokai pasaran baru. Okay. Kita selama ini yang khususnya kelapa sawit, minyak kelapa sawit, kita menghadapi kempen anti palm oil campaign oleh negara-negara Eropah. Jadi adalah penting bagi bagi kementerian saya ini untuk membuat sesuatu meningkatkan lagi message supaya lebih orang ramai orang tahu tentang kebaikan minyak kelapa sawit, khususnya warga Malaysia. Betul. Jadi saya berharap RTM juga boleh bantu saya dari segi messaging supaya kita sebagai warga Malaysia, kita sayangi yang produk kita, negara kita ini sendiri, itu minyak kelapa sawit. Bagi saya ini kurniaan Tuhan lah. Dan kita sama-sama melawan kempen anti palm oil ini. Dan selain itu, saya rasa kita juga perlu menguatkan lagi R&D, research, penyelidikan tentang minyak kelapa sawit dan juga getah dan sebagainya, supaya kita boleh keluarkan produk bagi industri hiliran hiliran bawah itu, supaya lebih kita boleh lihat yang yang produk yang kita akan yang kita keluarkan ni, sama ada minyak kelapa sawit, getah, koko dan sebagainya, ia bukan sekadar komoditi saja, tapi ia dijadikan ia akan ditambah nilai value added, dijadikan produk bagi kita untuk ekspor ke luar negara. Ini adalah hasrat saya. Itu sebab jadi saya akan ikut Perdana Menteri pergi ke negara China. Okay. Sebenarnya saya baru balik dari negara China. Ini bukan lawatan rasmi ya. Saya pergi berjumpa dengan beberapa syarikat pemimpin pemimpin pada industri. Tahap pada tahap negeri, tahap negeri, khususnya Shantong, itu provinsi provinsi Shantong, dan juga dua tiga pihak dari GLC, syarikat kerajaan di China, dan menjemput mereka datang sini untuk menubuhkan kilang dan menjadi menggunakan apa yang produk komoditi kita ini untuk diproseskan semula untuk dijual balik ke pasaran antarabangsa. Dan beberapa pihak itu mereka berminat dan mereka akan datang ke Malaysia untuk lihat keadaan sebenar. WB menyebut ini bukan lawatan rasmi. Ini saya sebenarnya dijemput untuk melancarkan satu buku tentang beberapa warga atau tokoh filantropis dermawan Malaysia ni. Jadi kerana semua dibayar, jadi saya rasa saya gunakan peluang itu, walaupun perbelanjaan itu bukan dari kerajaan, saya pergi jumpa orang yang berkaitan, syarikat yang berkaitan, dan mereka memang berjumpa dengan saya dan menunjukkan minat untuk datang ke Malaysia untuk melabur. Ulasan YB ini membuka kepada banyak soalan-soalan susulan saya. Ya, tapi itu nanti. Apabila YB menyebut soal pekebun kecil tadi, saya melihat jumlah pekebun kecil di dalam kelapa sawit saja sekitar 650,000. Itu jumlah yang besar. Yang besar, YB harus pertimbangkan. Dan kita ada getah, kita ada koko, ada lada hitam. YB saya tengok sudah melawat misalnya bandar getah di Padang Terap. Ya, Kenaf. Betul. Dan ada banyak Kota lagi baru, Kota Baru, ada banyak lagi sebenarnya. Kerana tadi YB menyebutkan kepada saya soal kita harus bermula dengan di mana kita passionate about, di mana yang kita rasa kita boleh belajar banyak. Jadi dalam kesempatan beberapa bulan awal ni, kalau nak diukur 100 hari YB itu, dia akan jadi 100 hari yang dilanjutkan lagi 30 hari. Belum tahu. Saya ni lagi angkat sumpah lewat. Lewat, betul. Tak sampai satu bulan pun. Betul. Tapi dalam satu bulan ni, kerana saya angkat sumpah pada 2 Julai. Okay. Sekarang belum 2 Ogos lagi. Saya apa yang menarik perhatian saya ialah, okey, saya selama ini saya dilahirkan di Kuala Lumpur, dibesarkan Kuala Lumpur, lepas jadikan wakil rakyat Kuala Lumpur. Itu sebab saya pertama kali menoreh getah, pokok getah. Dan 2 minggu yang lepas saya pergi ke Kota Baru. Saya menghadiri satu jamuan penghargaan staf-staf dalam lembaga Kenaf dan Tembakau. Jadi sebelum saya pergi, saya pergi cari internet apa itu Kenaf. Tak pernah tahu apa itu Kenaf. Tak pernah. Tak. Sebenarnya ini bukan pokok yang kita biasa jumpa di Kuala Lumpur juga. Jadi bila saya pergi sana baru lihat yang Kenaf dan macam mana mereka memproseskan Kenaf dan juga masa hadapan produk Kenaf ini. Kerana yang lawatan saya ini dilaporkan dalam surat khabar dan dalam berita RTM, saya ingat.
Jadi yang beberapa hari yang lepas, bila saya pergi ke satu hotel, seorang wanita Jepun, dia lihat saya, dia pandang pada saya, dia datang pada saya, saya tak kenal dia. Dia cakap 20 minit dengan saya pasal kenaf. Pasal kenaf. Dia kata yang orang Jepun ni memang sangat berminat pasal kenaf. Dan kenaf ni boleh buat banyak barang. Okey, apa yang saya tahu ialah dia boleh buat macam cushion, macam katil, macam bantal dan boleh dijadikan macam untuk construction, pembinaan IBS, itu IBS system yang construction. Dia akan kukuhkan itu dinding, boleh dimasukkan untuk jadikan jalan. Ada banyak kegunaannya. Saya tak sangka dia tunjuk pada saya ni. Ini ya, produk antara produk kenaf. Ini produk kenaf, tengok. Okay. Ini pemberian daripada orang Jepun, wanita Jepun itu. Wanita Jepun itu. Kalau dia tak cakap ini buatan kenaf, saya ingat ini silk. Betul. Saya ingat ini silk, tapi ini buatan kenaf. Jadi saya rasa sangat menarik. Kenapa orang Jepun lebih tahu daripada kami Malaysia ni? Yang ini sebenarnya kenaf ini boleh jadikan macam baju, bahan macam silk, macam kain yang cantik. Dan bagi saya, saya sangat berminat kerana saya tak pernah tahu. Dan saya rasa yang bidang ni ada prospek yang cerah. Kalau kita boleh buat lebih R&D ya, penyelidikan atasnya. Dan juga kalau kita boleh bawa masuk lebih pelaburan untuk sektor ini. Dan saya memang berharap untuk lihat yang sektor industri kenaf ini boleh berkembang dalam beberapa tahun yang akan datang lah. YB, melihat kepada pengalaman ini, pembelajaran ini ya, kerana kami di RTM pernah membincangkan tentang potensi kenaf. Tetapi seringkali perkara-perkara sini sangat memerlukan political will, wewenangan politik. Sementelahan YB dah terkejut dengan potensi kenaf ini. Jadi saya bayangkan ada banyak lagi komoditi lain yang kalau kita melihat dari segi hilirannya, kalau kita punya kepimpinan dan wawasan yang betul, maka industri-industri ini yang hiliran ini boleh diangkat untuk menjadi ekspor utama kita. Ya, saya setuju. Saya memang setuju dengan pandangan ini. Itu sebab sekarang saya tahu macam penoreh getah tanya saya yang harga getah itu turun, kelapa sawit juga. Apa yang kita boleh buat? Yang salah satu cara ialah kita nak gunakan semua komoditi ini. Kita nak tambahkan nilainya, jadikan produk. Produk macam ini, dia bukan komoditi lagi. Dia satu bahan yang mana kita boleh digunakan oleh warga Malaysia sendiri dan juga dijual ke pasaran antarabangsa. Itu yang saya rasa hala tuju kita. Supaya yang industri hiliran, yang supaya yang pekebun kecil kita ini, dia tidak buat sesuatu, tanam sesuatu untuk macam jadi komoditi saja. Kalau bila yang sesuatu komoditi, ia dijadikan komoditi saja, ia akan dipengaruhi oleh harga pasaran antarabangsa. Tapi kalau ia dijadikan sesuatu yang value added dan boleh digunakan oleh kita semua, dia yang pendapatan yang semua yang terlibat dalam sektor ini pasti akan tingkatkan lagi. Jadi kita bersama Yang Berhormat Teresa Kok, Menteri Industri Utama. Mula kami bukakan talian 0322823043. Boleh kami bukakan talian Yang Berhormat? Dan juga boleh. Soalan dikemukakan di Facebook, boleh anda kemukakan di Radio Televisyen Malaysia. Kita berjeda seketika, kembali seterusnya selepas ini dengan lebih banyak persoalan bersama Yang Berhormat Menteri Industri Utama. Jangan ke mana-mana. Anda sedang menyaksikan Bicara Khas, dibawakan secara langsung selama satu jam, sekitar 48 minit berbaki bersama Yang Berhormat Teresa Kok, Menteri Industri Utama. Namanya pun, kadang-kadang gambaran industri utama ni dia lihat kepada sektor pembuatan. Tapi itu satu yang harus kita fahamkan. Kita cakap soal industri ini banyak menyebut ataupun merujuk kepada komoditi. Ya, betul. Sebenarnya saya dalam satu bulan yang lepas ini ada ramai tanya saya, industri utama apa itu? Itu patu-patan ke? ataupun mineral ke di bawah saya? Jadi saya sentiasa jawab, saya menteri jaga pokok kelapa sawit dan getah. Dan mereka faham. Jadi itu pemahaman baru yang harus diketahui tentang portfolio. Kita mula membuka talian 0322823043.
Jadi kepada penonton dan juga boleh memanfaatkan platform Facebook juga untuk bertanyakan soalan bersama Yang Berhormat Teresa Kok selama satu jam kita secara langsung. Saya bawakan beberapa isu yang sebenarnya dekat dalam realiti kehidupan kita, khususnya melihat kepada sawit misalnya. Ya, sawit adalah komoditi antara yang paling penting, banyak ekspor kita, tetapi juga hentaman antarabangsa. Betul. Perang anti sawit ni juga satu yang saya nampak tak kunjung padam. Lalu kita perlukan satu strategi-strategi baru untuk mengatasi cabaran-cabaran sebegini. Apa pandangan Yang Berhormat? Saya setuju. Selepas saya dalam tempoh satu bulan ni, selepas saya pegang jawatan ni, saya dah diberi banyak taklimat dah tentang pelbagai isu berkenaan dengan kelapa sawit. Kelapa sawit. Lepas tu saya baru sedar, ini pokok kelapa sawit satu pokok yang begitu bernilai. Memang begitu bernilai. Selain daripada minyaknya dan semua yang bahan macam dari apa batangnya yang daunnya dan banyak apa bahagiannya, semua sebenarnya ia juga boleh digunakan untuk recycle dan untuk dijadikan bahan api dan sebagainya. Jadi dari segi minyak itu, selama ini saya tidak sedar yang minyak kelapa sawit itu sebenarnya yang nilainya begitu tinggi. Dan ada MPOB, Malaysian Palm Oil Board, pernah jadi jalankan satu kajian di satu sekolah di provinsi Gansu di negeri China. Itu satu kawasan yang memang orang sangat miskin. Mereka gunakan yang red palm oil, yang minyak kelapa sawit merah itu yang mengandungi yang vitamin A yang sangat tinggi. Vitamin A bagus untuk mata tau. Jadi mereka jalankan kajian dua tahun. Lepas tu mereka mendapati budak-budak sekolah itu yang penglihatannya bertambah baik. Dan kerana biskut itu mengandungi vitamin A. Jadi saya rasa yang banyak informasi tentang yang nilai atau isi kandungan minyak kelapa sawit ini tidak diheboh-hebohkan. Dan ia juga mengandungi vitamin E. Vitamin E boleh jadikan kulit kita cantik dan panjang umur. saya rasa kita sebagai warga Malaysia tidak sedar. Macam saya, saya pernah gunakan olive oil. Betul. Saya rasa olive oil itu lebih mahal, lebih berkhasiat untuk pergi masak ikan. Dan sebenarnya olive oil haruslah dimakan secara mentah. Yang kelapa sawit ini ia tahan kepanasan yang tinggi sampai 200 darjah Celsius ataupun yang lebih. Ia paling baik kalau kita gunakan untuk goreng ayam, goreng ini, goreng itu, kerana ia tidak akan menghasilkan apa-apa bahan yang mengandungi kanser. Kerana kalau minyak tidak sesuai, bila kita panaskannya, ia akan keluarkan elemen yang menyebabkan penyakit kanser. Semua ini saya tidak tahu sehingga saya jadi menteri. Jadi saya memang sudah beri minta kawan-kawan saya dalam kreatif yang industri kreatif ini berbincang dengan isu ini dan kita nak mengubahsuaikan laman web. Kita nak menggunakan media sosial untuk menyebarkan banyak maklumat tentang minyak kelapa sawit. Kita sekarang saya rasa kerana yang minyak kelapa sawit ini kita menghadapi tentangan yang begitu kuat daripada negara barat. Saya rasa ini tibalah masanya bagi kita warga Malaysia, kita semua warrior, pejuang dalam media sosial ini untuk mempertahankan yang minyak kelapa sawit keluaran Malaysia ini. Saya berharap kita ini jadikan minyak kelapa sawit keluaran Malaysia sebagai five star oil, minyak lima bintang ini. Jadi semua yang rancangan publicity ini tengah diadakan, tengah dirancang sekarang. Jadi saya nak minta pihak media dan juga pihak media sosial yang kawan-kawan kita dalam media sosial ini memhulukan bantuan bila sampai ni waktu. Dan selain itu, saya yang kementerian kita ini tengah juga menerokai pasaran baru. Selama ini kita jual minyak kelapa sawit ke Eropah. Itu sebab kita menghadapi tentangan yang begitu kuat. Mereka akan gunakan yang minyak kelapa sawit jadi biofuel. Dan sekarang kita nak menerokai pasaran baru macam China, macam Republik Iran dan juga Filipina dan juga negara-negara Afrika. Semua ini adalah pasaran baru yang selama ini kita jarang masuk pasaran-pasaran ini. Kita nak sekarang melalui
MPOC, Malaysian Palm Oil Council, okay, dan mereka akan berusaha untuk menerokai pasaran-pasaran baru ini, dan saya juga berusaha menjemput masuk pelabur asing untuk membina industri hiliran ini untuk minyak kelapa sawit. Di dalam kita ada pemanggil. Okey, saya berikan laluan dahulu kepada pemanggil dari Sabah dikhabarkan. Siapa di talian? Hello. Hello. Ya, siapa di talian? Encik Muhammad Din. Muhammad Din dari Sabah. Ya, silakan Encik Muhammad Din bersama Yang Muhammad Teresa. Ya, selamat malam Wazir. Selamat malam. Ya, saya Muhammad Din di Sabah. Ya. Jadi satu ya permintaan saya. Bolehkah WIB boleh menyelaraskan harga getah Semenanjung dengan Sabah Sarawak? Itu saja. Harga getah. Itu saja Encik Muhammad Din, selaraskan dengan harga Semenanjung dan Sabah Sarawak. Okey. Terima kasih Encik Muhammad Din. Baik, kita beri ruang kepada ini, saya boleh jangkakan soalan sebegini. Saya kecil. Juga saya juga jangka ini. Soal penyelarasan ini, soal Sabah Sarawak dengan Semenanjung. Harga. Ada sikit perbezaan dari segi harga, tapi yang masalah sekarang kita ada adalah apa tau? Yang di negara Indonesia, yang keluarannya satu tahun adalah 400 juta tan. Di 40 juta tan, 40 juta tan, dan di Malaysia ni adalah lebih kurang 20 juta tan. Sekarang ini getah ya. Bukan, minyak kelapa sawit. Kerana dia tanya minyak kelapa sawit kan. Yang sekarang ini, bila yang Malaysia ini, kita kita berjuang untuk untuk menentang anti-palm oil campaign, kita menghadapi persaingan juga dari negara jiran kita ini, yang mana saya rasa yang isu minyak kelapa sawit ini, kita perlu bekerjasama dengan lebih erat dengan negara jiran kita ini supaya kita menetapkan satu harga yang yang sama-sama menanglah untuk dua pihak. Yang kedua ini, kementerian saya ini tengah mengkaji kemungkinan kita macam mana memperluaskan penggunaan biofuel. Biofuel macam biodiesel, khususnya untuk kenderaan awam. Kita akan adakan siri dialog dan perbincangan dengan pelbagai pihak dan kita akan buat pengiraan, kerana bila harga minyak kelapa sawit ini rendah, jadi adalah lebih sesuai untuk dijadikan biofuel. Macam di Malaysia sekarang hanya B7 sahaja, maksudnya adalah 7% minyak kelapa sawit campur dengan diesel. Yang kemudian saya berharap boleh capai B10. Tambahkan lagi kandungan minyak kelapa sawit. Dengan ini kita boleh gunakan kurangkan juga pembebasan karbon ke dalam udara kita. Di Indonesia, yang saya difahamkan, ia sudah melaksanakan B20 dah. B20. B20. Dan tahun ini keluaran minyak kelapa sawit ini juga agak tinggi. Jadi mereka, yang kerajaan Indonesia bercadang nak naikkan sampai B30. Tapi di Malaysia hanya B7. Mengapa kita jauh? Adakah kerana dasar atau isu? Kerana ia memang hanya mahal sikit saja. Sikit adalah 1 sen. Harga 1 sen lebih tinggi daripada diesel biasa dalam 1 liter untuk 1 liter. Tapi saya rasa kalau kita ni cintai alam sekitar, kita haruslah menggalakkan lebih penggunaan biofuel ini untuk kurangkan karbon dalam udara kita ni. Jadi kita tengah akan mengadakan siri perbincangan dengan semua pihak. Saya juga berharap yang rakan-rakan kita ni, khusus dari Sabah, Sarawak, yang banyak guna diesel kerana mereka selalu gunakan four-wheel drive dan sebagainya, mereka juga boleh menyokong usaha kerajaan untuk memperkenalkan biodiesel untuk kegunaan kenderaan kita ini. Itu akan membawa kepada 1 jam perbincangan yang lain. Nanti YB kena datang semula ni. B10 dengan B30 berbanding dengan negara jiran. Itu pun sudah menjadi satu polemik yang menarik untuk kita perpanjangkan. YB ada pemanggil lama menanti. Kita berikan laluan kepada pemanggil berikutnya. Siapa? Hello. Encik Abdullah. Ya, Encik Abdullah Osman ya. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Terus bersama Yang Muhammad. Selamat malam Yang Muhammad. Selamat malam. Ni nak tanya sikit tentang harga kelapa sawit, komoditi kelapa sawit. Yang makin lama makin menurun. Okey. Mengikut itu
asbah dan sebagainya lah. Yeah. Jadi kalau sekiranya lagi turun macam mana, apa tindakan seorang menteri berkenaan? Dan lagi satu saya tentang politik sikit lah. Yeah. Tentang janji-janji apa ni, 10 akan buat dalam satu hari itu. Okay. Manifesto. Yeah. Kalau sekiranya tak tercapai macam mana? Yeah. Terutama sekali tentang tol. Okay. Harga tol ni memang rakyat risau menantikan. Penting sikitlah kerana harga tol ni tak turun-turun juga. Okey. Itu saja. Siap pula, terima kasih. Dua soalan di situ. Dua soalan. Kalau harga kelapa sawit asyik turun. Ditanyakan apa menteri nak bantu kami? Ya, tentu akan naik semulalah. Okey. Dia ada kitaran kan? Kalau sepanjang pengetahuan saya, ada kitarannya turun naik harga kelapa sawit. Ya, memang. Memang kita sampai sekarang ialah kerana pengeluaran yang meningkat, sama Indonesia ataupun Malaysia. Jadi bila ia bertambah, dia akan harga tentu akan turun sikitlah. Tapi yang pentingnya adalah macam mana kita menggalakkan orang Malaysia ni gunakan minyak kelapa sawit. Jadi ini bukan sesuatu yang kita boleh selesaikan dalam tempoh 1-2 bulan ini. Yeah. Saya rasa ini kita perlu beberapa satu tempoh masa yang mana kita nak galakkan yang industri hiliran ini untuk bertumbuh lah. Tapi yang saya rasa ni pada waktu ni saya tidak saya rasa kita mungkin tidak dapat membuat apa-apa. Saya hanya berharap yang bila Tun Mahathir pergi ke negara, melawat negara China, yang pihak negara China mereka juga akan menunaikan janji mereka untuk menggunakan membeli lebih minyak kelapa sawit daripada Malaysia. Kerana saya kata ini adalah kerana beberapa tahun yang lepas bila pemimpin utama negara China datang ke Malaysia dan mereka menjanji untuk beli lebih minyak kelapa sawit. Tapi mungkin kita punya agensi kerajaan ataupun GLC kita tidak pergi follow up, follow through. Jadi saya difahamkan bahawa yang janji ini tidak belum ditunaikan lagi. Okay. Jadi saya sekarang nak follow up tentang yang janji yang dibuat oleh pemimpin negara China ini. Saya berharap lawatan Perdana Menteri kali ini akan mendapatkan hasil lah yang mana lebih minyak kelapa sawit akan dibeli oleh pihak negara China. Yang berhormat, masih lagi kita bercakap soal kelapa sawit ini khususnya. Saya tak mau lepas lagi tajuk ini sebab ada soalan susulan saya dengan yang berhormat. Masih dalam konteks perang anti kelapa sawit ini ya. Antara hujah yang dibawakan oleh mereka sehingga kerana mereka berkempen termasuk menggunakan media sosial sampai kepada pengetahuan kita termasuk kepada kalangan rakyat soal kemapanan, sustainability kaedah perlagangan kita. Gambarannya ia memberikan ancaman kepada biodiversity, ia memberikan ancaman kepada keseimbangan biologi. Yeah. Jadi apa jawapan balas kita sebagai negara pengeluar utama bersama-sama Indonesia, negara CPOPC ini? Apa jawapan balas kita dalam hal yang sedemikian? Sebenarnya banyak tuduhan itu tidak benar. Sebenarnya yang Malaysia ini lebih mengikut kehendak undang-undang ataupun masyarakat yang mencintai alam sekitar lah. Jadi itu sebabnya saya kata kita perlu merancang messaging kita ini dengan lebih baik. Dan kita perlu bantuan daripada kesemua warga Malaysia ini untuk membantu kerajaan untuk melawan balik yang perang anti minyak kelapa sawit ini. Dan itu sebab kita tengah buatlah, tengah buat seperti apa yang saya katakan tadi. Bagi saya rasa juga agak sedih bila saya baca semua tuduhan-tuduhan liar itu. Yang mana yang saya rasa kita perlu bantuan daripada banyak pihak, termasuk juga stesen TV kita ini dan Encik Syed ini cakap lebih tentang minyak kelapa sawit dan kebaikannya supaya kesedaran ini wujud di kalangan minda orang ramai tentang penggunaan minyak kelapa sawit. Ada lagi pemanggil dari Sarawak. Ramai yang minat nak tanya ni, mungkin bab semua komoditi. Semua dari Sabah, Sarawak. Dari Sarawak siapa? Hello. Encik Muhammad Farid. Hello. Ya, halo, selamat petang, selamat malam. Silakan Cik Farid. Okey, congratulations firstly to YB Puan Presako. Okay, terima kasih. I'm calling from Sri Aman, Sarawak. Okay, my name is Muhammad Farid bin Abdullah. My question is, we have what you call
call what do you call this tanaman secara perlarangan, ini perlarangan, rubber, oil palm, untuk perkayuan dan sebagainya. Okay, now how can we reduce the usage of any toxins, especially what do you call fertilizer, fertilizer and also the what do you call pesticides. Okay, at the end of the day, these pesticides and fertilizer will be our ground water, or you know, it will go to the river, and that's the water that we are going to drink. Right. So 70 to 80% of our body is basically water. Okay, and I think ini penting, sangat penting. Okay. Terlalu penting untuk I mean to eradicate this this manner. Okay. Baik. Baik, Cik Farid. Itu permintaan saya. Terima kasih. I'd like to know what are the what do you call this, langkah-langkah yang Baik, terima kasih Cik Muhammad Farid. Persoalan yang berkait tentang penggunaan baja, racun serangga yang lebih mesra alam. Apakah langkah-langkah yang akan diperkenalkan mungkin juga dalam elemen research and development untuk memperkenalkan kaedah yang lebih mesra alam akan ditangani oleh Yang Berhormat sejurus selepas kita berehat seketika. Kita masih mengalu-alukan pemanggil. Kita berjeda kembali sejurus selepas ini. Itu kami war-warkan tentang besok Bicara Khas akan bercakap tentang pelaksanaan SST. Pada malam ini kita masih bersama Menteri Industri Utama Yang Berhormat Teresa Kok. Persoalan ditemukan tadi, kita tangani persoalan Cik Muhammad Farid terlebih dahulu tentang kaedah penggunaan baja dan juga racun serangga yang lebih mesra alam. Jadi, betul. Sebenarnya ini soalan yang baik dan ini yang rakan saya, Ahli Parlimen Pentong, YB Wong Tak. Dia seorang yang selalu mempelopori penanaman organik. Dan dia dah cakap banyak kali dengan saya tentang macam mana menanam pokok kelapa sawit secara mampan menggunakan cara organik. Tapi di kementerian saya ini, kita memang ada satu nak melaksanakan yang skim pensijilan minyak sawit mampan atau Malaysian Sustainable Palm Oil, MSPO. Dan kita setakat ini hanya 16% daripada peladangan kelapa sawit ini telah pun mendapat sijil ini, MSPO. Kami kami memang nak menjelajah di seluruh negara untuk memberitahu penanam-penanam penanam kelapa sawit kita ini tentang konsep MSPO dan supaya mereka boleh menanam kelapa sawit secara mampan, supaya kita boleh menggunakan yang pensijilan MSPO ini untuk juga melawan balik anti-palm oil campaign oleh negara-negara Eropah. Jadi saya berharap kawan-kawan saya kita ini dari Sri Aman tadi ini boleh mengikutlah kursus-kursus atau taklimat tentang MSPO dan supaya kita boleh menjadikan yang minyak kelapa sawit ini 5-star dengan ada CHOP MSPO. Itu realitinya. Yang Berhormat, kita banyak bercakap soal kelapa sawit. Realitinya Yang Berhormat juga sudah melawat ke Bandar Getah di Padang Terap. Jadi bagaimana isu-isu Getah pula dalam radar keutamaan Yang Berhormat? Ya, memang. Yang dua minggu yang lepas saya pergi ke Padang Terap dan melawat tentang itu satu pusat R&D oleh Lembaga Getah Malaysia. Dan sebenarnya hari ini, petang ini juga saya ada satu perbincangan dengan pihak Lembaga Getah Malaysia dan juga Northern Corridor yang syarikat itu tentang yang Kedah Rubber City ini. Memang kami berhasrat yang tanah itu saya difahamkan telah pun dijadikan tanah kerajaan, kerajaan persekutuan dan memang kita sekarang adalah perlu lebih dana untuk dimasukkan oleh kepada pihak Northern Corridor yang consultant pihak consultant itu supaya kita boleh menjadikan yang kawasan itu sebagai Kedah Rubber City. Kerana kita lihat yang sebenarnya ini satu rancangan yang telah pun lama mau dijalankan oleh kerajaan kita tapi ia tidak dilaksanakan. Dan kita lihat negara Thailand, mereka ada
Rubber City yang berdekatan dengan Kedah itu. Jadi saya rasa kita ada potensi yang sangat tinggi ya untuk menunaikan yang impian Kedah Rubber City itu dan saya berharap ini boleh dijadikan diwujudkan dalam beberapa tahun yang akan datang. Dalam konteks harga, kelihatannya Getah juga menghadapi cabaran betul. Menurun. Adakah ia juga bersifat kitaran, cyclical seperti mana kelapa sawit? Bagaimana pendirian kementerian dalam hal ini? Yalah, sama dengan minyak kelapa sawit. Kalau kita jadikan yang bahan ini sebagai komoditi, ia akan dipengaruhi oleh pasaran antarabangsa. Tapi yang itu sebab kita nak wujudkan Kedah Rubber City supaya yang Kedah yang kita dapat dari pokok-pokok Kedah itu dijadikan mungkin tayar, mungkin glove. Jadi di tempat yang mana ada banyak estate Kedah. Jadi pendapatan yang para penoreh Kedah di, dan juga para penduduk di Kedah itu pasti akan meningkat kerana ada Kedah Rubber City. Ini adalah satu cara yang mana kita boleh membantu pekebun kecil lah dengan cara ini. Ya, kesan berganda kepada pekebun kecil Getah. Ada lagi pemanggil di telefon. Kita berikan laluan lagi kepada pemanggil yang lama menanti. Siapa di talian? Encik Kamarul Zaman. Okey, Encik Kamarul Zaman masih boleh cuba menghubungi kami semula 03-2282-3043. Terputus di situ nampaknya. Di bawah radar kementerian, kita ada banyak lagi bahan-bahan komoditi yang lain. Yang berhormat sudah menyebut soal kenaf tadi. Jadi itu sudah mendapat personal interest daripada yang berhormat bila melihat kepada produk sapu yang tangan. Ada. Sapu tangan. Pelbagai, saya difahamkan di Filipina ia jadi baju. Dengan kualiti yang sebegini seperti sutera. Okey, Encik Kamarul Zaman sudah kembali ya. Baik, kita beri laluan kepada Encik Kamarul Zaman. Hello. Okey, Assalamualaikum. Wah, bersemangat ya, Encik Kamarul Zaman malam ini. Ya, silakan. Sila. Ringkas dan padat. Saya nak tanya kepada Perasaan Harapan dari Mas dapat meraju negara ini. Baik. Terima kasih. Cantik. Nombor dua, saya nak tanya tentang Getah. Apa ni? Kelapa sawit dan Getah. Ya. Okey. Kenapa tak promosikan pengusaha-pengusaha Getah ni supaya beralih kepada kelapa sawit? Kerana kos kelapa sawit sebenarnya harga tu tinggi. Dan Getah harga dia cukup bilompanya. Jadi cuba usahakan macam mana. Kerana apa? Banyak orang tak tahu kepentingan daripada usaha-usaha untuk naikkan kelapa sawit yang ada ni. Kerana apa? Saya adalah pengusaha kelapa sawit. Dan last kali, kenapa kita jual kita punya harga Getah kita kepada Indonesia? Getah dan kelapa sawit. Apabila benci utama kena jawab. Kenapa benda-benda ni yang merugikan negara? Terima kasih. Terima kasih Cik Kamarul Zaman. Dia kata Menteri Perdana semua kena jawab. Menjual. Saya sebenarnya tak berapa faham menjual kepentingan Getah kita kepada negara jiran. Saya tak pasti. Saya juga tidak pasti kerana yang saya tahu yang kita ada beberapa kilang sarung tangan glove yang sangat besar yang sebenarnya yang sarung tangan buatan Malaysia ini memang ada nama tau. Di masyarakat di dunia antarabangsa Top glove saya kira top glove Hatta Lega dan beberapa syarikat besar lagi. Okey, yang sebenarnya saya tahu mereka tapakan latex susu Getah dari Thailand. Kita walaupun ada banyak ladang kelapa sawit tapi sebenarnya tidak cukup latex untuk kilang-kilang besar ini. Jadi tidak ada masalah pekerja dan sebagainya dan saya tidak mahu ulangkan lagi. Ini semua ini masalah yang wujud dalam semua sektor peladangan, semua industri ini. Dan bagi saya saya rasa yang macam mana kita nak memproses yang komoditi sama ada minyak kelapa sawit ataupun Getah ini untuk dijadikan untuk bahan value added supaya di ekspor ke luar negara, saya rasa ini adalah tugas dan cabaran kita dalam beberapa tahun yang akan datang. Jadi sekarang dalam tempoh jangka pendek ini, kita tidak dapat buat apa-apa yang drastik. Ia perlu perancangan jangka panjang. Betul, ini perlu satu perancangan jangka panjang dan yang ini satu apa? Soalan yang tidak mudah bagi saya untuk jawab sekarang. Cik Kamarul Zaman tadi ada menyebut satu perkara yang mungkin perlu kita luruskan, perlu kita betulkan. Persepsi mengatakan bahawa harga Getah ni di bawah par, lalu kita semacam perlu ada graduation process untuk mereka pergi ke kelapa sawit. Apakah ada visi itu ataupun ini hanya cadangan-cadangan yang
tiba-tiba timbul pada malam ini? Ini mungkin pernah dilakukan pada beberapa tahun yang lepas. Ada yang berjaya, ada sebenarnya ada penanam yang bila harga getah naik, mereka tebangkan pokok kelapa sawit, tanam getah. Bila lepas tu, bila harga getah turun, mereka pun bersungut nak tukarkan tanaman lagi. Jadi susahlah bagi kita. Ya, tapi saya pernah lihat di negeri Kedah. Ada di bawah satu rancangan di mana kerajaan menggalakkan yang penanam pekebun kecil ini menanam beberapa tanaman. Saya lihat satu keluarga yang hanya ada 2-3 ekar tanah saja. Kebanyakannya separuhnya ditanam pokok kedah. Lepas tu dia tanam lagi pokok buah-buahan yang lain dan dia ternakkan ayam lagi, kambing lagi. Saya lihat yang dengan yang tanaman campuran ya, dia sebegini pendapatannya memang banyak. Dia sampai 3,000 dan ke atas, 3,000 hingga 4,000 ringgit pendapatannya satu bulan dengan yang mix crop kita kata ini. Jadi saya nak cadangkan mungkin bagi pekebun kecil, mungkin ini adalah satu cara yang mana mereka tidak perlu bergantung banyak untuk sama ada pokok kelapa sawit ataupun getah. Dan mereka boleh mungkin menternak lembu, menternak ayam dan sebagainya. Dan tanam lagi mungkin beberapa pohon musangking, durian musangking. Jadi dengan cara ini saya lihat pendapatan yang pekebun kecil ini pun boleh ditambah di dinaikkan lagi. Ya, itu satu realiti ya. Memerlukan usaha dan juga kreativiti bagaimana nak memanfaatkan ruang yang ada. Dan dalam realiti pada hari ini kita melihat kita punya pilihan yang berbagai kerana tanah kita dikurniakan dengan tanah yang begitu subur. Ya, betul. Sebagai contoh, telah pernah dibicarakan sebelum ini Yang Berhormat ya. Kalau mungkin Yang Berhormat punya insight-nya bagaimana cadangan supaya kenaf menggantikan tembakau misalnya. Ya. Untuk khususnya penanam tembakau di Pantai Timur. Apakah usaha ini masih mendapat fokus dan penegasan yang sama atau bagaimana dalam menggantian ini? Saya selepas melawat yang kilang ataupun expo yang kenaf itu, saya selepas dengar taklimat daripada lembaga kenaf, saya sendiri memang sangat tertarik ataupun minatlah dalam nak gantikan tembakau ni dengan. Ya, betul, betul. Dan saya tahu yang bulan, kalau tak silap saya, bulan Mac yang akan datang ada satu persidangan kenaf antarabangsa yang mana banyak business matching akan diadakan. Dan juga saya juga difahamkan telah pun ada beberapa kilang telah pun didirikan oleh pihak kerajaan supaya yang bahan kenaf itu boleh diproses dan jadikan benda yang mana kita boleh gunakan untuk mungkin jadikan meja, jadikan ini cushion, jadikan tilam dan sebagainya. Yang semua usaha-usaha ini tengah diadakan. Tapi saya rasa mungkin kalau kita boleh bawa masuk lebih pelaburan dalam sektor ini, ia akan membantu lagi perkembangan industri kenaf ini. Apabila YB menyebutkan ini soal perlu lebih banyak penyelidikan dilakukan, saya kira semua kementerian punya hasrat itu. Lebih-lebih lagi apabila bercakap dengan sektor pendidikan misalnya. Cuma hambatan kita pada ketika ini adalah soal dananya. Kerana R&D ini akan memakan masa dan dana yang cukup banyak. Dan di waktu yang sama juga kita melihat bagaimana peruntukan R&D ini diberikan besar bagi negara-negara yang mungkin bersaing dengan kita. Jadi bagaimana kebijaksanaan Yang Berhormat nak mengimbangi keperluan peruntukan R&D yang besar ini supaya kita boleh mendorong perkembangan komoditi kita yang lebih baik, khususnya untuk industri hiliran, dalam kekangan keuangan yang kita hadapi sekarang ini, keutamaan yang kita ada. Apa? Saya lihat ini? Macam kajian atau penyelidikan minyak kelapa sawit, ia dilakukan oleh Malaysian Palm Oil Board, MPOB. MPOB itu, dan kita ada memang ramai sarjana, pengkaji, researcher dari segi palm oil. Dari segi minyak kelapa sawit dan mereka tidak sebenarnya yang kerajaan memang tidak masukkan banyak duit untuk R&D itu tapi MPOB mengutip ses ataupun cukai daripada pihak pengusaha dan dari situ menggunakan wang itu untuk jalankan kajian. Sama juga dengan penoleh getah dan apa yang saya rasa kita perlu buat kalau kita tak cukup dana ialah
kita adakan kerjasama dengan universiti-universiti lain. Mm-hmm. Macam yang wanita Jepun yang saya katakan tadi, yeah, beri saya kenaf, sapu tangan kenaf ini. Sebenarnya dia kata di Jepun ada banyak kajian tentang kenaf. Mm-hmm. Jadi mungkin pihak kita ni, industri ini boleh tumpang access, kajian diadakan di negara-negara maju ini supaya kita boleh mengembangkan yang industri kenaf ini. Bagi saya, yang saya difahamkan bahawa dalam lawatan Perdana Menteri ke negara China yang akan datang ini, pihak MPOB akan adakan akan menandatangani MOU dengan pihak Tsinghua University. Okay. Kerana untuk adakan lebih kajian penyelidikan tentang minyak kelapa sawit di Universiti Tsinghua, universiti yang terulung di Beijing itu, di negara China itu. Jadi bila yang profesor ataupun penyelidik di China, mereka mengiktiraf yang kebaikan minyak kelapa sawit ini, saya rasa adalah lebih mudah bagi kita ini untuk mengeksport minyak kelapa sawit ke pasaran China. Ya. Yang berhormat, melihat bagaimana pertembungan perdagangan Amerika dan China ini, ia membuka laluan lebih baik kepada kita dalam konteks ekspor komoditi kita ke China? Saya tidak pasti tentang kita, tapi saya tahu memang ada minat oleh syarikat-syarikat tertentu terhadap yang bahan getah kita ini. Tapi kalau dari segi minyak kelapa sawit, kami lebih menggalakkan pihak negara China untuk gunakan ia sebagai biofuel. Okay. Saya rasa ini lebih sesuai kerana yang minyak kelapa sawit, bila ia menemui musim sejuk, ia akan dipekukan, just saturated fats. Jadi bagi kebanyakan pengguna, mereka lihat minyak kelapa sawit itu jadikan macam saturated fat. Susah bagi mereka untuk tuang untuk masak. Jadi mereka mungkin kurang berminat. Tapi kalau ia dijadikan sebagai biofuel yang untuk kurangkan karbon yang dibebaskan dalam udara di banyak tempat di China, mungkin ini boleh dilaksanakan. Jadi saya memang berharap yang perbincangan seperti ini akan diadakan lebihlah di dengan pihak universiti dan juga pihak kerajaan di China. Yang berhormat, satu jam berlalu begitu pantas sekali dan banyak yang dapat saya cungkil, minat, hasrat dan juga visi yang berhormat. Kalau yang berhormat datang semula ke RTM nanti, kita nak fokus pada apa lepas ini? Fokus tentang kejayaan. Kejayaan, okey. Kita success story. Jadi terima kasih kerana bersama kami dan terima kasih in advance kerana bersedia untuk datang semula untuk mencetak kejayaan. Jadi kita jumpa lagi dalam kesempatan akan datang besok malam, insya-Allah, bercakap tentang pelaksanaan SST. Mengundur diri buat masa ini. Assalamualaikum, salam berjumpa lagi.